School Tour Pesantren Tahfiz Darul Munir Bekasi. Nah, kalau ini gedung apa? Ini ruang asramanya. Pesantren unik Deam, tanpa pagar loh. Jajanan datang, santri senang, membuat santri tak terpenjara hatinya. Al-Quran aja dijaga, apalagi bunga cantik ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kelas. Foto-foto dulu ya. Gedungnya 4 lantai, di rooftop ada basket, panahan, dan futsal. Nah, ini lab komputer DM. Cuma cukup ketik aja, nanti dia otomatis setelah saya sendiri. Lagi belajar coding nih. Ada ketikan gak nih di dalam komputer? Candid kelas 7, lagi belajar bahasa Arab. Salah satu ciri anak pesantren Darul Munir, anak-anak jadi sopan. Assalamualaikum, siapa namanya? Nama saya Davan. Davan, sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 10. Oke, bagaimana pelaksanaan sekolah di Darul Munir? Alhamdulillah, senang, banyak temannya, dan sekolahnya juga bagus. Oke, apa yang kamu dapat di sini? Banyak sih, dari agamanya, usahalannya, jasnya juga bagus-bagus, jadi saya menambah wawasan gitu. Kamu sekarang udah hafal berapa jus? Alhamdulillah, saya sekarang sudah 10 jus. Alhamdulillah. Terus cita-cita jadi apa cita-citanya? Saya cita-citanya pengen jadi pilot. Oh gitu, Masya Allah. Sukses ya. Assalamualaikum. Ya, amin. Jika pagi hari, belajar diknas di kelas, sore hari santri, belajar di masjid. Ini gedung pesantren Darul Munir Putri, berjarak sekitar 100 meter. Kegiatan pembelajaran, sistem digital. Tak hanya itu, Darul Munir tidak asal hafal, tapi harus tahsin. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum, waman